Cuma saudara, sejajar dengan apa hari UMNO apa yang ke-77 ini, pada hari ini saudara, 11 Mei, saya ingin membacakan pada saudara untuk pengetahuan anda bahawa sebenar-benarnya pada tahun 1957, saat-saat kita mencapai kemerdekaan, saat Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu mahu mengizinkan pembentukan apa negara Semenanjung Tanah Melayu untuk merdeka ini, Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu telah pun menurunkan satu wasiat. Satunya wasiat inilah yang dipertahankan. Ini merupakan wasiat yang ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu sewaktu menurunkan tanda tangan persetujuan ke arah pembentukan dan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957. Ingat saudara, kita memerdeka 31 Ogos, tapi pada 5 Ogos setelah Raja-Raja Melayu bersetuju dan menandatangani perjanjian pada pembentukan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos saudara. Ini adalah merupakan ciri-ciri perjuangan UMNO. Dan apa kata Raja-Raja Melayu? Saya minta anda hayati saudara. Supaya pimpinan UMNO juga harus menghayati dan melaksanakan tentang wasiat ini. Jangan sekali kita orang kata ini apa menentang ataupun kita tidak taat pada wasiat Raja-Raja Melayu yang dahulu saudara. Pertama, ini ayat pertama saudara, ini wasiat Raja-Raja Melayu yang ditandatangani pada 1957 tanggal 5 Ogos. Pertama, kami panggilkan ia bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Itu wasiat Raja-Raja Melayu. Ini adalah Persekutuan Tanah Melayu. Ini sebelum pembentukan Malaysia. Ini 1957 saudara. Kedua, kami isytiharkan. Jadi Raja-Raja Melayu membahasakan diri mereka sebagai kami saudara. Sebab dia Raja-Raja Melayu semua, bukan seorang. Jadi kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu, dan kami benarkan kamu isytiharkan untuk anak cucu kamu selain gunung ganang, tasik dan hutan, simpanan tanah Melayu sehingga nisbahnya 50%, dan selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum-kaum yang lain. Jadi ertinya saudara, wasiat Raja-Raja Melayu mahukan 50% tanah simpanan rezerv Melayu ini mesti dikekalkan. Ini adalah untuk anak cucu akan datang. Duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu sudah melihat. Kalau tidak dipelihara benda begini, anak-anak cucu yang akan datang, akhirnya kita menjadi pengemis di bumi sendiri saudara. Jadi baginda Raja-Raja Melayu sudah berpandang, sebab kami isytiharkan, mana Raja-Raja Melayu telah mengisytiharkan bahawa kami simpan. Kami simpan katanya, mana itu amanah raja. Kami simpan untuk kamu, dan kami benarkan kamu isytiharkan. Jadi kita kena proklamasikan untuk anak cucu kamu selain gunung, ganang, tasik dan hutan. Jadi simpanan tanah Melayu sehingga pada nisbah 50%. Kalaulah Semenanjung Tanah Melayu ini katalah keluasannya berapa? Katalah apa-apa ini contoh saudara, katalah 1,000. Bermakna 500 hektar tu milik tanah simpanan Melayu. Yang 500 lagi tu rebutlah bersama kaum-kaum yang lain. Ertinya tuanku bukanlah apa ini bersikap rasis atau bersikap tidak adil pada rakyat daripada kaum keturunan bukan Melayu. Jadi kata bukan Melayu pun boleh rebutlah bersama-sama. Tetapi ingat 50%. Bukan 1%, bukan 2%, bukan 12% sebagaimana yang dilaporkan sekarang ini. 15% yang menjadi pertikaian hari ini saudara. Artinya kalaulah tanah-tanah rezerv Melayu ini tinggal hanya 15%, pimpinan sudah melakukan khianat terhadap wasiat Raja-Raja Melayu saudara. Ini perkara dua dalam 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Kemudian saudara, 3, bagi menjaga kamu dan bagi menjaga anak cucu kamu, kami tubuhkan Regimen Askar Melayu di Raja selain untuk membenteras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara. Begitulah prihatinnya Raja-Raja Melayu, maka ditubuhkan Pasukan Askar Melayu. Ini pasukan Regimen Askar Melayu tak boleh dirombak. Selagi ada bulan dan bintang, mesti wujud
kerana tugasnya adalah untuk menjaga anak-anak cucu keturunan Melayu dan menjamin membentras segala kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara. Saya, ini merupakan amanat saya. 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Itu perkara 3. Tapi malangnya kadang-kadang ada pihak yang cuba untuk merobah wasiat Raja-Raja Melayu kita ini. Itu yang kita sedihkan, saya. Yang 4, apa kata Raja-Raja Melayu? Kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu memerintah negara ini. Sebab itu, siapa sahaja yang engkar, yang khianat pada Raja-Raja Melayu, mereka ini boleh keluar daripada bumi inilah. Sebab kena ingat, ini negeri raja. Kita ada raja kita. Jadi kalau kamu tidak taat, belahlah. Itu gambarannya, ini perkara 4 dalam wasiat Raja-Raja Melayu. Dalam perkara 5, kami isytiharkan Islam adalah agama persekutuan. Jadi tak berbangkit dah sekarang, saya, kalau ada parti-parti politik nak menjaja Islam untuk menggamit politik dan sebagainya, yakin pun tak payah, dah ada dah dalam 7 wasiat Raja-Raja Melayu dalam perkara 5, saya. Ini perkara 5, bukan dia meletakkannya, kedudukannya pun cantik. Itu perkara 5. Kena ingat, saya. 5 rukun Islam, 5 perkara. Tentang perkara 5 disentuh tentang kami isytiharkan Islam adalah agama persekutuan. Perkara 6, ini catatan daripada 7 wasiat Raja Melayu, kami tetapkan bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Jangan ada mana-mana pihak cuba untuk merombak ataupun merobek wasiat Raja-Raja Melayu. Ini secara kena buka balik wasiat Raja-Raja Melayu sewaktu bersetuju untuk mengizinkan wujudnya perlembagaan negara waktu kita nak mencapai kemerdekaan pada tanggal 5 Ogos 1957. Jangan main-main, saya. Sebab itu saya kecewalah kalau ada orang bercakap bahasa Melayu ni bolehlah bahasa kelas 2. Tak boleh. Ini tuntutan Raja-Raja Melayu dulu. Kenapa kita sanggup mengkhianati wasiat Raja-Raja Melayu? Memang almarhum Raja-Raja Melayu sudah pun tiada, tapi saya yakin tentulah Raja-Raja Melayu ini kecewa kalau adanya unsur-unsur yang mahu merobek ataupun merubah apa yang dipersetujui. Dan saya berkeyakinan juga, saya, Raja-Raja Melayu yang ada ini, baginda tuanku memegang amanah. Ini juga merupakan amanah wasiat. Saya, jangan main-main, ini bukannya sekadar bercakap, bukan janji, ini wasiat. Kalau janji itu bolehlah, apa guna berjanji? Ini wasiat Raja-Raja Melayu. Dan yang terakhir, kena baca, saya. Kami amanahkan dan kami pertanggungjawabkan kepada Raja-Raja Melayu untuk melindungi hak keistimewaan orang-orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Ini yang orang petikaikan, yang saya hairan. Kenapa mereka sanggup petikaikan hak keistimewaan orang Melayu? Dan saya juga hairan, satu ketika dulu saya pernah berbual dengan satu dua orang pemimpin, saya, dia bukan jadi parlimen dah sekarang pun, dulu je timbalan menteri, saya. Bila dia bertanya dengan saya, dia kata, nak tanya kat you lah, dia kata, mana ada hak istimewa orang Melayu? Dia lupa hak istimewa orang Melayu tersimpan dalam 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Jadi saya haraplah, saya, kita kena kenal, kena tahu di mana hak kita. Sebab selesai saya katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan saya mengharapkan warga bangsa kita sentiasa menjunjung negara. Raja-Raja Melayu ini adalah tempat orang Melayu berlindung. 7 wasiat ini, saudara. Ini bukan main-main. Semua ini, saudara, adalah kesan daripada setelah baginda Raja-Raja Melayu melihat bagaimana tanah air boleh tergadai. Kesan daripada hancurnya kerajaan Melayu, Empire Melayu Melaka. Saudara. Jadi saya minta maaf lah ada masuk call apa mas saudara. Ya saudara, jadi saya nak tengok sedikit saudara, iaitu pada tahun dulu pada 1909 dalam perjanjian Bangkok.
selama 108 tahun dulu, banyak tanah-tanah Melayu terlepas pada Siam. Waktu itu ya, Kelantan hilang tak baik, Kedah hilang Satun, Pulau Taurutau dan wilayah Sadau, Perlis hilang wilayah Kujuh. Itu perjanjian Bangkok. Jadi setelah baginda Tuanku Raja-Raja Mary melihat, dia tak mau lagi peristiwa itu berulang. Tapi apakah daya saudara? 1965 kita kehilangan Singapura. 2008 kita kehilangan Batu Putih. 2011 kita kehilangan stesen KTM di Tanjung Pagar di Singapura. Dan sekarang saudara, apakah kita bakal tidak kehilangan tanah-tanah rezerv Melayu yang dijamin oleh 7 wasiat tadi? Bagaimana 50%? Kalau diambil, diganti balik. Dan di bawah akta tanah, dia ada tempoh saudara, 50 tahun, lease 50 ataupun 90 tahun, itu saja. Sebab itu, saya bersetujulah apabila adanya pemimpin-pemimpin orang bangsa kita ni yang menentang usaha satu ketika dululah. Bila Perak nak bagi apa tanah pada orang Melayu sampai 999 tahun, tak boleh saudara. Itu macam selagi ada bulan dan bintang lah. Tanah Melayu milik orang Melayu 50% mesti. Dan saya haraplah pimpinan negara hari ini berusaha untuk menggapai balik macam mana kita nak mendapatkan semula, agar tanah-tanah yang tergadai ini dapat kita kembalikan melikut hukum undang-undang. Saya rasa masih boleh lagi, bukan tak boleh, sebab banyak tanah-tanah itu sudah pun hampir tempoh untuk lease. Jangan pula macam berlaku seketika di Johor, tanah tu dah nak habis dah punya apa ini leasehold-nya, tiba-tiba di renew balik. Itu keadaan tak betul lah saudara. Dan saya haraplah lebih-lebih lagi pemimpin Melayu yang ada di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Negeri Sembilan, di Melaka, di Johor, di Perak, kecuali Pulau Pinang lah saudara. Begitu juga di Sabah dan Sarawak. Tapi di Sabah dan Sarawak itu mereka tertakluk di bawah perjanjian 1963. Yang apa yang saya lontarkan malam ini adalah berhubung dengan semenanjung tanah Melayu. Kita di semenanjung ni, setelah pun dijamin oleh Raja-Raja Melayu melalui wasiatnya, di sinilah peranan UMNO harus mempertahankan.